Assalamualaikum semua, bersama saya Sepo sekali lagi. Okey guys, hari ini kita berada di MAIB Sedang untuk majlis pelancaran motor terbaru daripada CF Motor. Ini dia motor pertama yang telah dilancarkan, iaitu CF Motor 450MT. Nice. Main selling point of the four. Okey gang, ini ada dia majlis pelancaran motosikal CF Motor mana pada hari ini, iaitu pada 22, di mana CF Motor telah melancarkan 3 model 450 mereka, iaitu 450MK, 450MT dan 450CLC. CLC. Okey, CLC ni lebih kepada cruiser bike lah, cruiser bike full life cruising. Tu CLC lah. Semua 450, cuma enjin dia telah pun ditune berbeza lah. Maksudnya berbeza tuning dia. 450MD. Ini motosikal yang saya dah bawa lah sebelum ni dekat Filipina. Cuma kat Malaysia ni ada dua versi dan dua harga, di mana kalau datang dengan 3 box ni, harga dia dalam RM30,888. Kalau tanpa box, RM28,888. Iaitu beza dalam RM2,000 sahaja. Ni dia gang. Saya agak minat juga kat sini adalah naked bike 450MK ni. Memang nice lah. Nampak motornya macam sangat-sangat agile lah. Kalau kita tengok kat sini, nice. Motor tak berat sangat. Meter macam biasa, meter TFT daripada CF Motor memang cantik gila kan. Serius dia cantik gila. TFT meter. Dia lebih kurang macam SR juga. So, tengok entertainment dia ada apa. Okay, dari setting lah macam biasa. Ada ni kalau kita nak connect dengan telefon untuk mirror. Ni adalah media setting lah. Okay. Kalau pergi atas sekali, vehicle information, tekan information dia. Okay, kat sini ada apa? Ada temperature, volt, semualah, miles, warning, service dan sebagainya. Thermal scroll ni tak silap saya tak ada power mode . Mana gila. Cun. Tengok running daylight dia cantik. And then ada projector light. Right, single kaliper daripada Jejuan, radial lah. Okay, 2 silinder 450MT. Power dihasilkan lebih kurang dalam 50 HP lah kan. Macam biasa, crank degree 270, bunyi masyok, sedap. Tapi kat sini kita tak boleh on lah. Bising. So yang kedua ni memang saya dah review, iaitu 450MT. Ni tak payah saya buat video lagi lah, semua saya dah review ni. Alright, so seperti saya mention dalam video saya sebelum-sebelum ni, crowd-out bila datang dengan tayar CST Jagung, semua sama, tak ada beza dengan apa yang saya review sebelum ni. Cuma beza dia adalah box. So kalau datang dengan box ni, harga dia dalam RM30,888. Box dia pun memang cantik lah. Box daripada YH Pro . Atas ni tak besar sangat, kiri dan juga kanan. So kalau nak long distance, sedap lah. Okay gang, kita berada di Boots Voge ataupun Watch. Tak tahulah spelling dia macam mana. Apa yang dia Voge lah. Ini pun under M-Force juga gang. So dekat sini, diorang akan launch beberapa biji motosikal. Cuma yang tu nampaknya dia macam motosikal kapca ataupun skuter. Tetapi saya tertarik dengan yang ni, DS900X. Ini coming soon lah, akan masuk kat sini, kat Malaysia. Sebab saya pencinta-pencinta adventure touring kan. Jadi motosikal ni antara salah satu yang saya minat jugalah kalau tengok. Dengan pakai rim alloy tubeless. Nampak tu? Dengan kaliper Brembo. Memang nice lah. Upside down fork. Engine dia pakai twin cylinder lah, parallel tak silap saya. And kalau korang tengok dari belakang memang cantik lah. Dari depan cantik, belakang cantik. Memang nice. Cun-cun. Jom kita tengok position dia okey tak. Tengok naik position dia. Oi, selesa juga geng. Selesa geng. Memang nice. Tekan. Tengok meter dia pun cantik kan. Tengok kat sini ada dia punya entertainment. Kalau saya tekan entertainment dia, terus sana berubah. Nampak tu? Tu. So memang TFT meter dia memang cantik lah. Lepas tu dia ada mode . Ni, kalau tengok saya tekan mode. Road. Spot. Rain. Dia ada 3 mode. Memang nice. Kat sini kalau orang tengok, dia ada grip warmer dan juga heat heater ataupun heat warmer kat sini. And then dia ada auto cruise juga. Tengok kat sini ada auto cruise, tapi saya tak pasti auto cruise dia berapa maximum speed ataupun berapa minimum speed. So kalau tengok dari keluaran, memang motosikal ni sangat-sangat cantik lah. Memang cun. Jadi apa pendapat korang tentang motosikal ni? Voge DS900X. Cun tak cun? Kalau cun, kita tunggu nanti. Ada lagi satu kat sana, ialah 525X. Jom kita tengok. Yang ni 525X DS. Ni pun coming soon, tapi motosikal ini adalah testing lah. Kalau tengok dekat depan ni macam ala-ala TRK. Ni daripada Voge lah. Ni pun under M-Force juga. Okay guys, kita berada di Boot Cyclone. Ni Cyclone telah mengeluarkan
tiga model terbaru diorang, iaitu RT2E, iaitu skuter yang bagi saya sangat-sangat menarik dan tertarik. Memang menarik minat saya. Ini 250cc dan harga dia RM13,888. And then ada juga motorcycle adventure, iaitu RX600 dengan harga RM29,888. And then MK125598. Okay, apa beza dia? Kalau tahu, yang pertama ni, ini adalah modern skuter. Skuter yang sangat-sangat cantik dan menarik. Ini RT2E, RM13,888. Memang cantik, guys. Cun, seat dia, design dia, belakang dia nampak sangat-sangat klasik. Macam motor, motorcycle-motorcycle lama. Sangat klasik gila. Kalau tahu, dia pakai keyless. Yang paling saya menarik sekali, dia punya meter dia. Kalau tahu, meter dia sangat-sangat cantik. Serius. Ini adalah digital meter. Cun, lepas tu dia punya dia punya panel-panel semuanya berlampu dan juga petak. Seat dia sangat-sangat saya minat. And then ada rack kat belakang, boleh letak box. Memang ciri-ciri klasik. Nampak smart. Ini 250cc dia. Kalau tengok spek dia kat sini, ni spek dia. Power dia 18kW dalam 21 lebih lah power dia. 24.5 Nm of torque. Dia datangkan dua warna, iaitu cool blue dan juga yang ni lah, sweet green. Yang sweet green memang cantik. Dia ada running daylight juga, nampak. Memang cantik. Jom kita try duduk atas dia. Oh, nice. Serius cantik lah. Oh, ni motor boleh consider juga, kan. Kalau saya nak jual NMAX saya ni, boleh beli yang ni. Dia punya tayar dia, dia letak colour putih macam ni. Memang cantik lah. Fork dia sama, telescopic. Single disc bagian belakang. Untuk belakang ada bagian depan. Untuk belakang pun pakai disc brake juga. Cyclone. Cantik lah motor ni. Cantik. Kalau and the grip dia pun colour coklat. Nampak klasik gila. I like. Cantik. Okay, yang seterusnya ini nak RX600. Ini motor motorcycle adventure. Datangkan dua warna, iaitu blue dan juga white lah. Ni boleh ada 3 box kalau korang nak masukkan. Ini tak salah saya ada sedar saja. Harga dia RM29,888. Power dia 43.5. Mungkin dalam 4 kalau ikut daripada HP, mungkin dalam 45-46 horsepower dia. Torque dia 55 Nm of torque. Cantik motor dia. Motor-motor adventure pakai rim spoke yang tubeless. Dan design dia memang lain macam lah. Tak pernah ada design macam ni. Cun. Double disc dengan caliper biasa. Okay, upside down. Lepas tu dia ada TCS dan juga ABS. Alright. Jom kita pergi ke meter dia. Meter dia memang cantik. Tengok. Oh, cantik. Ni lah. Lambang cyclone lah. Lambang naga . Oh, memang cantik. Meter dia macam ni lah. Memang cun. Alright. Cuma kita nak tengok dia punya tangki . Berapa liter tangki dia. FI. Tangki dia 18 liter. 18 liter tangki dia, geng. Siapa yang minat motorcycle adventure, boleh try consider yang ni. Harga dia pun tak mahal. RM29,888 sahaja. Dan yang paling kena titik beratkan dia punya seat lah. Okay, seat dia keras sikit lah, geng. Belakang lembut, depan ni macam keras sikit. So okay, exhaust dia tembak atas lah. Ni kalau lalu jalan apa, lopak air ke apa ke, ataupun lalu apa, berair memang senang lah. Yang takkan masuk air. Yang seterusnya kita ada MK Classic. MK Classic ni dia sama macam motosikal Aveta sebenarnya. Tapi yang ni lebih komplit. Yang ni lebih komplit. Datangkan dengan banyak aksesori. Memang cantik gila lah. Ada tangki spare kat sini. Dan juga box. Box dia pun besar juga. So yang ni motosikal Kapcai Adventure lah. Yang baru diperkenalkan oleh Aveta juga sebenarnya. Tapi kalau korang nak consider yang ni pun cantik juga. Sebab warna dia pun warna-warna army . Sport rim. Datangkan sport rim. Oh, ni lagi berbaloi lah. Ini lagi baloi. Macam harga dia dalam RM59,888. Okay. Now, this one here. You're wondering. Kami masih lagi bertanya-tanya. Mengapa? Put down the music for a while. Put down the music while I'm talking. Selepas 15 minit, kita akan ajukan soalan-soalan. The price will be the same, but accessories will buy. Right? Harga untuk yang dikebutuh dengan SSV ataupun yang telah di apa ni, anda harga dia sama tapi cuma parts. Okay guys, sekarang kita berada di Boji, di mana mereka melancarkan dua jenis model motosikal. Pertama sekali ada 150 FR 150 datangkan dengan dua tiga warna, merah, biru, kuning. Ini pencabar-pencabar kepada Y Suku dan juga Y16
sebab dia 150cc dan ini adalah enjin DOS. DOS geng. Cantik gila. Meter dia. Meter dia. Cun-cun. So dia pakai keyless, ni colour biru, dia bagi kepada colour kuning. Haa, ni colour kuning kan. Haa, nice. Alright, one more t-shirt. Now listen very carefully. Eagle. Okay, yang seterusnya kita ada ni lah. Ini adalah CU525. Oh, memang gempa so motor ni kan. Control, fine looks, one more fine, last one. We're talking about fine control, fine looks, one more fine. Anyone can answer. That is, kita ada fine looks. Fine control and one more fine.